Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Amir Amri Mezanuddin. So, hari ini saya akan menunjukkan beberapa teknik dan cara pegangan dalam sukan badminton. So, saya akan menunjukkan beberapa skill ataupun teknik yang betul. Sebab biasanya ramai orang tahu sukan badminton tapi tak tahu cara pegangan yang betul, cara pukulan yang betul. So, hari ini saya akan tunjukkan tak banyak tapi sekurang-kurangnya ada sedikit ilmu yang saya boleh bagi pada adik-adik khususnya yang ingin ataupun yang baru ingin belajar bermain badminton, supaya lepas ni kita main badminton dengan kawan-kawan kita, barulah kita boleh menang, betul? Okay? Dan semoga video ni dapat memberi manfaat pada semua orang di luar sana, supaya lepas ni kita dapat bermain dengan lebih baik, insyaAllah. Okay. Untuk pegangan forehand, biasanya kita akan memegang caranya begini. Jadi kita dapat lihat bagaimana kita punya di celah tengah-tengah di antara ibu jari dan jari telunjuk, kita menghadap ke garisan raket. Jadi untuk pukulan forehand, inilah cara pegangan dia yang betul. Dan jari telunjuk kita akan keluar sedikit. Ini untuk pukulan forehand. Forehand service, okay. Forehand service ini biasa digunakan untuk pemain-pemain perseorangan lah, terutamanya perseorangan wanita, kerana mereka banyak gunakan forehand service ni. So untuk teknik forehand service ni, cara pegangan dia, kita menggunakan tiga jari kita, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah kita, untuk memegang bola di bahagian bawah ni. Tapi jangan bawah sangat lah, kat tengah-tengah sikit. Okay. Kaki kiri kita pastikan berada di hadapan. Okay. Kaki kiri kita pastikan berada di hadapan. Dan tangan kiri kita angkat satu baris dengan kepala kita. Okay. Dan tangan kanan kita pun sama. Dan apabila ingin melakukan servis ini, bola itu, tangan kita, badan kita mestilah pusing dan turunkan bola, jatuhkan bola dan membuat satu pusingan O untuk melakukan forehand service. Okay. Buat satu pusingan O, lepaskan dan pukul hayun ke belakang. Okay. Teknik dia lebih kurang macam kita main golf juga lah, kan? So, macam ni tadi, dia boleh menyukarkan pihak lawan kerana bola tu akan sampai di betul-betul hujung belakang sana dan kita akan ada banyak ruang untuk menjaga. Jadi teknik ni jika dibelajar dengan berkesan, dapat memudahkan kita berjalan belanggang. Kita akan menunjukkan cara bagaimana untuk buat pegangan untuk pukulan backhand. So, apabila kita ingin buat pukulan backhand, ibu jari kita mesti meletakkan di atas grip bahagian sini, sebaris dengan logo raket. Sebaris dengan logo raket. Jadi, yang empat jari yang lain mesti menggenggam dan ini mesti diletakkan ke sini. Dan ini cara pukulan backhand. Untuk servis backhand servis orang kata. So, saya dah tunjukkan bagaimana cara pegangan untuk backhand servis tadi. So, untuk backhand servis, kita memegang bola menggunakan dua jari kita, ibu jari dan jari telunjuk kita, di bahagian depan bola. Kita letak di bahagian depan bola. Okay. So, untuk servis backhand, kaki kanan kita mesti berada di hadapan. Berbeza dengan servis forehand tadi, kaki kiri kita berada di hadapan dulu. Tapi apabila ingin melakukan servis backhand, kaki kanan kita mesti berada di hadapan. So, yang pertama sekali, kita mesti letakkan tangan kiri kita itu mestilah straight begini. So, dan tangan kanan kita pun mesti straight begini. Jadi untuk servis backhand, kita tidak boleh melepasi dada kita. Tak boleh melepasi dada kita. So, kita mesti hanya straight macam ni saja. Okay, so tadi kita dah buat sikit forehand service dengan backhand service. So sekarang ni kita nak buat pukulan forehand dan pukulan backhand pula. Okay, seperti yang kita tahu, sebenarnya badminton ni kita ada banyak pukulan sebenarnya. Kita ada pukulan atas, pukulan drop, pukulan smash. Sekarang ni kita hanya buat beberapa pukulan atas saja, untuk pukulan atas forehand dan pukulan atas backhand.
Okey, so sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat pukulan atas forehand dan backhand. Okey, untuk pukulan lob, forehand lob, cara pegangan ni sama, tetap sama forehand macam kita buat forehand service tadi. So, untuk pukulan atas, kita hanya pukul buat pukulan yang biasa sajalah, tapi cuma pukulannya ke atas. Okey, saya tunjukkan macam mana cara dia. Okey, ini kita pukulan namanya pukulan forehand lob ya. Forehand, nampak? Semua saya gunakan teknik forehand. Okey, itu sahaja video ringkas yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. So, saya harap anda di luar sana dapat mengambil sedikit ilmu ini supaya kita dapat gunakan masa kita bermain badminton bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan kawan-kawan di luar sana. So, saya harap kita dapat melahirkan lebih ramai atlet badminton yang bertaraf dunia satu hari nanti, insyaAllah. So, all the best guys. Belajar rajin-rajin, semoga menjadi manusia yang apa eh? Tim? Manusia. Okey, dan akhir sekali saya mendoakan agar semua anda di luar sana dapat mengambil ilmu ini sebagai satu ilmu yang bermanfaat, boleh digunakan di luar, dan saya doakan semoga anda semua dapat menjadi pelajar yang cemerlang di dalam dan di luar sekolah.